Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu Ma Ol di Ma Ol Street. Asik. Selamat siang dari stasiun Bekasi. Keren banget sekarang stasiun Bekasi makin ciamik. Ini tepat di hari libur Idul Adha ya. Kalau nggak Idul Adha pun juga libur sih, karena ini ada di hari Minggu. Sekarang mau ada di stasiun Bekasi, dan tadi naik Tokyo Metro seri 6000 tujuan Cikarang. Jalur 5 juga bakal masuk Tokyo Metro seri 6000. 10 kereta juga tuh. Nah, sekarang kita bakal lihat nih perkembangan stasiun Bekasi terkini. Posisi Ma'ol sekarang ada di jalur 6 dan 7. Ini 6, ini 7. Dan Cikarang, Bekasi tetap punya 8 jalur. Bukan tetap sih. Ini jalur 5-nya, jalur 4 tuh yang punya peron di kanan dan kirinya. Nanti kita coba ke sana. Jalur 3-nya sebelah sananya, terus jalur 2, jalur 1 deh. Nah, 4 jalur di sana itu merupakan jalur yang lama, yang dulu, dan sekarang udah kelihatan tuh peron barunya. Udah lumayan jadi, atap-atapnya juga tuh udah lumayan jadi juga, dengan tiang-tiang berwarna orange. Sama seperti peron jalur 6 dan 7 yang sudah duluan berwarna orange. Ini dia jalur 5, kemuteran tujuan Kampung Bandan. Pemberangkatan dari Cikarang. Komuteran tujuan Kampung Bandan. Pemberangkatan dari stasiun Cikarang berangkat dari jalur 5 stasiun Bekasi. Nah, yang kelihatan beda adalah di situ tuh warna dasar si lantai peronnya tuh yang di tengah-tengahnya itu adalah warna merah. Ya kan? Kelihatan kan agak merah, merah marun ya, merah apa sih? Merah agak gelap gitu. Sementara di sini tuh merah tapi udah pudar. Enggak sih, sebenarnya ini juga merah gitu. Cuman karena udah agak lama, jadi warnanya tuh memudar dia ternyata ya. Sekarang kita bergerak ke sisi timur dan kita lihat, wah, itu gedung barunya sudah memanjang sampai ke sebelah utara. Asik. Terakhir itu kan pas diupdate sama Ma'ul tuh masih sampai di jalur 54 ya gedungnya ya. Sementara yang sebelah sananya belum jadi. Sekarang udah jadi dong. Nah, itu di jalur 4-nya masuk, komuter lain hanya sampai Bekasi. JRS 205 dengan 12 kereta. Dan keretanya sepertinya akan kembali tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Kayaknya ya, tadi dengar-dengar sayup-sayup terdengar dari suara security-nya. Security, petugas stasiunnya. Yuk, kita ke gedung atasnya yuk. Nah, ini akses tangganya. Di sebelah timurnya itu ada akses lift dan eskalator. Ya, udah pernah mau bahas, tapi kita bahas lagi yuk. Karena kita mau update lagi stasiun Bekasi yang semakin gokil. Nah, ini dia nih. Ini ada kereta komuteran tujuan akhir stasiun Bekasi dan kembali tujuan Kampung Bandan masuk ke jalur 7. Rapat juga ya jaraknya. Nah, ini juga komuteran tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen masuk jalur 5. Kembali pemberangkatan dari stasiun Cikarang.
Nah, ya ini dia akses eskalatornya. Nanti kita bakal coba ke sana. Terus sebelah sana juga ada sepur Baduk jalur 8 stasiun Bekasi. Yuk, kita coba ke atas yuk. Nah, ini untuk tugas yang untuk yang membutuhkan bantuan petugas bisa tuh. Untuk penumpang-penumpang yang berkebutuhan khusus. Jalur 5 berangkat. Nah, tada, itu dia tuh. Tada, ini dia gedung baru stasiun Bekasi yang semakin luas. Wah, keren. Tuh kan, udah makin megah lagi nih. Ini bakal mirip-mirip sama jadi negara ya. Nah, ini kan ini bagian yang sudah jadi sebelumnya nih, di jalur 5, 6, 7, dan 8. Terus ini adalah ruang tunggu untuk penumpang kereta api jarak jauh. Nah, sebelah sana tuh nanti bakal jadi untuk jalur 1, 2, 3, dan 4. Tapi nanti kita lihat juga nih, apakah bakal akan menjadi pembagian area lagi sama seperti Cikarang, di mana ini mungkin jadi KRL komuter lain, area KRL komuter lain, dan sana jadi area kereta api jarak jauh. Seperti itu bisa jadi pintu keluar masuk untuk penumpang komuter lain. Di sana diarahkan untuk keluar, di sini diarahkan untuk masuk. Yuk, kita ke jalur 5 dan 4. Dulu itu fase pembangunannya kan 1, 2, 3, 4 masih beroperasi, dibangunlah jalur 5, 6, 7, dan 8 ini. Terus setelah jadi nih si 5, 6, 7, 8 baru deh ini dioperasikan. Terus 1, 2, 3, 4 nya ditutup sementara waktu. Sementara itu di sisi timurnya ini udah kelihatan atapnya tuh mulai disambung, dan ini kan udah kebangun nih peronnya. Nantinya ini peronnya itu bakal digabung, disambung lagi, dan penyeberangan penumpang yang dari arah sana itu bakal ditutup. Pokoknya ini penyeberangannya ditutup, dan ini jadi pintu masuk. Di situ juga bakal ada pintu masuk. Gitu deh, penyeberangan ini nanti udah bakal ditiadakan lagi. Nah, ini dia nih peron jalur 1, 2, dan 3, 4 stasiun Bekasi yang sudah kelihatan nih gedung barunya. Nah, itu juga akses untuk penumpang keluar masuk tuh di sebelah sana tuh, dengan dua eskalator untuk naik dan turun, dan tangga manual di sebelah utaranya. Terus peronnya cuma sampai situ dong ya. Dan kemungkinan ini pasti buat hanya untuk kereta api jarak jauh. Kalau dilihat lagi, lebar peronnya tuh beda ya. Tuh, ini kan eskalatornya tuh di samping kanan kirinya tuh sempit gitu kan untuk penumpang-penumpang lewat-lewat gitu kan. Nah, tapi di sini tuh kanan kiri eskalatornya tuh masih luas banget, dan emang beda sih. Kelihatan lebarnya tuh beda. Lebih lebar di sana. Mungkin ngikutin peron yang sebelumnya. Oh, area di sana juga udah dirombak banget tuh. Wah, di situ tuh dulu jaman-jaman ada musola, terus toilet, ATM, udah gak ada juga tuh. Bangunan-bangunan yang sana pokoknya udah gak ada deh, dirombak semua. Nanti kita lihat lagi ya. Kaca-kaca juga sudah terpasang. Wah, yang unik di jalur 4 ini, dia bisa dapat dua peron dong tuh. Terserah tuh mau KRL yang masuk atau KAJJ yang masuk. Jadi bisa ada dua peron. Ini masih belum rapi ya, tapi udah kelihatan tuh. Sama seperti yang di jalur 4, 5, dan 6, 7. Bakal dilengkapi juga untuk akses penyandang disabilitas. Dan tangganya di sebelah timur, barat ya? Tangganya di sebelah barat, eskalatornya di sebelah timur, dan ada lift juga. Di jalur 4-nya ada bangunan
ruangan gitu, ruangan. Hah, yang tadinya stasiun Bekasi itu identik dengan warna biru menurut Maul, karena pelang-pelangnya warna biru semua kan, tiang-tiangnya juga agak biru gak sih? Terus sekarang berubah jadi orange dan merah. Wah, dejek banget nih, dejek banget nih. Orange jadi, waduh. Ini kita lihat lebih dekat, atap-atapnya itu yang rangkanya udah dipasang tapi belum dipasang sama seng-sengnya. Seng. Nah, ini dia deh. Peron jalur 1-2 dan jalur 3-4 stasiun Bekasi. Kita tunggu aja perkembangannya sampai rampung dan bisa kita nikmati, bisa kita gunakan dan kita foto-foto di sini. Keren banget stasiun Bekasi. Gak sabar untuk menanti bisa menggunakan stasiun Bekasi ini, berangkat dari stasiun Bekasi atau tiba di stasiun Bekasi naik kereta api jarak jauh terus di peron yang baru ini sama kayak Cikarang. Cikarang mau belum cobain sih, tapi ya semoga ada kesempatan buat cobain naik ke AJJ dari stasiun Cikarang atau ke stasiun Cikarang Bekasi juga ya pastinya. Abis ini kita bakal lihat kereta api yang lalu-lalang di stasiun Bekasi. Jadi tonton juga ya video selanjutnya. Kalau suka videonya silahkan di like dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.